Ini rumahnya Ibu Situmorang ya? Iya, Pak. Oh. Horas, Ibu. Horas, Bapak. Ibu yang baru Tumorang? Iya, Pak, baru Tumorang. Oh, udah terkenal. Selamatlah, Ibu. Selamat, Bapak. Nah, selamat. Sudah terkenal, Ibu, sekarang. Terkenal dari mana, Pak? Ah, lagu Ibu sangat berkesan di Sibolga, di Tapteng, bahkan semua tempat yang mengetahui tentang lagu Ibu. Lagu Ibu sekarang terkenal. Pak. Terima kasih, iya. Pak. Iya, lagu apa itu, Bu? Lagu tentang Jokowi, Pak. Ah, jadi dari mana Ibu tahu lagu itu? Kukarang sendiri, Pak. Karena dibilang, Pak, ganti presiden, datanglah aku kukarang. Padahal bagus-bagusnya kerja Bapak Jokowi, Pak. Oh, dari mana tahu bagus sih, Bu, ini? Karena aku tengok di video, di TV, Pak. Pekerjaan Bapak Jokowi selama ini. Bagus-bagusnya kerja Bapak Jokowi, Pak. Iya, jadi itu Bapak? Iya, oh. Inilah suami aku, Pak. Horas, Bapak. Horas, Bapak. Apa ini, Bu? Ombus-ombus, Pak. Ombus, oh, ombus. Oh, inilah yang dijual itu. Iya, Pak. Ini, nah, Pak. Ini yang bikin Ibu terkenal. Iya. Satu, aduh. Iya, nantilah aku makan, Bu, ya. Iya, boleh, iya, boleh, Pak. Dikasih nanti, ya. Iya, Pak. Ya, iya, saya, Pak, cicipi, iya, dulu, Pak, nanti. Iya. Jadi, berapa lama lah Ibu persiapkan lagi itu, Bu? Udah lebih satu minggu, Pak. Tetapi kukarang-karang dah dulu, kutulis-tulis di dalam buku 50 lembar, Pak. Habislah buku yang 50 lembar itu, Pak. Pulpen satu. Jadi serius sekali dalam rangka apa, iya, sampai seperti itu? Udah biasa mengarang lagu? Ah, begitulah, Pak. Udah biasa, memang cocok, nggak cocok, lagi pula cocok, kunyanyikanlah, Pak. Makanya datanglah masyarakat Sibolga ini. Kalau pergi aku jualan kue, Pak, ombus-ombus. Iya. Datanglah masyarakat itu. Bilang-bilang dulu, Pak, ombus-ombus lagu itu. Dibilangnya lah. Makanya ku nyanyikan lah, Pak. Jadi terjadilah kayak gini, Pak. Iya. Jadi Ibu tinggal di rumah ini, Bu? Iya, inilah rumah aku, Pak. Inilah keadaannya, Pak. Bapak tinggal udah sama berapa tahun tinggal di sini? Udah tahun 2001 lah, Pak, sampai sekarang ini di sinilah kami, Pak. Iyalah. Jadi Bapak apa namanya? Manalu. Manalu, ya. Jadi Bapak kerja apa, Pak? Becak. Ya? Narik becak. Oh, menarik becak. Oh, ada becak sendiri? Mengkredit. Mengkredit. Oh. Kenapa enggak langsung dibeli, Pak? Enggak ada uang, Pak. Iya, tapi jualannya, Ibu. Ya, jualan cukup-cukup kayak gitulah, Pak. Ada jualan. Anak Ibu? Anakku tiga. Ah, sudah kerja? Kerja kayak gitulah, merantau, mencari sesuap nasi untuk perutnya sajanya, Pak. Lepas dari tanggunganku, Pak. Di mana kerjanya, Bu? Ada di Samosir. Oh, di Samosir. Kampung saya itu, Bu, Samosir. Kalau walaupun kampung papa itu, Samosir, aku pun kampung Samosirnya. Oh, iya, merantau ke sini. Jadi pigil anakku di situ, dengarnya ada perusahaan Korea keramba di situ, ikan nila, pigil anakku itu ke situ. Jadi satu lagi di Jakarta, perusahaannya mengurai ikan, Pak. PT. Mengurai ikan di Jakarta, ya? Di Jakarta, Pak. Iya. Jadi gimana lah ditengoknya, orang tuanya kayak gini kerennya, pigil sendiri lah mencari sesuap nasi, Pak. Iya. Jadi udah lama Ibu hafal lagu itu? Kira-kira lebih satu minggu lah, Pak. Iya, Pak. Jadi lagunya itu sudah banyak yang mendengar, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah lagu itu viral di semua, sampai ke Medan? Ada saudara saya di Medan, sudah dikenalnya lagu itu. Itulah, Pak, aku terkejut mendengarkan itu, Pak. Aku sangka, Pak, enggak betul-betul diviralkan orang yang memviralkan itu, Pak. Pokoknya kenyataannya jadi kayak gini, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Bilanglah sama orang-orang Ibu itu yang memviralkan itu, Pak. Jadi tahu lah Ibu lagunya sekarang? Tahu, Pak. Mau dinyanyikan pun jadi, Pak. Betul. Iya, Pak, bisa lah, Pak, Ibu ini. Bisa, Pak. Iya, coba dulu aku. Iya. Iya, bagus suara emasnya, Bu, ya. Lagu kamar mandi, Pak. Nyanyikanlah, Pak. Iya. Yang tahu aku, Pak. Iya. Kandok ni masyarakat si Jokowi presiden ta. Apalagi bagian Papua, si Jokowi dah pilih tanah dari Sabang sampai Merauke, si Jokowi
BPJS, apalagi par sekolah, dapatan kartu pintar, adong musa rayana, dapatan rehab rumah, adong musa rayana, dapat keluarga harapan. Masalah par korupsi diberantas si Jokowi, apalagi par narkoba dimusnahon si Jokowi, kuasa dimusnahon dan dengan di masyarakat boleh tema amal di bapak Jokowi. Bisa ke dapur Pak ya, sambil tengok dapurnya Pak ya. Teruskan lagunya Bu. Teruskan lagunya Bu. Aku mau lihat. Aku mau lihat dapurnya dulu. Maaf Bu ya. Sangat berkesan. Potong jabuk ya, Mang. Enggak. Enggak, Bu. Kita kan keluarga. Jadi saya melihat rumah Ibu. Ya, artinya inilah kehidupan masyarakat Sibolga. Inilah kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi kami sangat terharu. Bahkan semua komen-komen viral membilang kalau ibu ya, itu ya, wajar kita berikan semangat, semangat untuk bekerja. Jadi selamat sekali lagi saya katakan selamat untuk ibu karena ibu berprestasi membangun karakter manusia Indonesia supaya lebih rajin bekerja, tahu hasil yang dikerjakan dengan menjual kue ini. Mudah-mudahan berkah sama ibu mendapatkan yang terbaik ke depannya. Terima kasih. Iya, saya pun karena ada kawan, ayo kita rekam ibu itu katanya gitu ya, itu bagus. Makanya saya pun nggak tahu, baru tadi pagi saya tahu. Iya. Saya datang ke sini. Inilah rumah masyarakat yang iya, macam mana. Inilah rumah masyarakat. Iya, iya, inilah rumah masyarakat di yang bisa di diapain. Di aku Marga Limbong ibu. Iya. Itulah makanya di foto biar tahu semua yang pegawai. Iya, inilah kondisi masyarakat kita Bu ya. Inilah di lapangan. Mudah-mudahan ada masanya pembangunan akan masuk ke daerah kita melalui pemimpin-pemimpin di negara kita ini. Kuenya Bu, enggak aku jadi lapar aku menengok kuenya. Ah ya. Oke. Oke. Ah, mau dekat nasi goreng. Pulang di bareng. Iti bingung saat diundang ya. Ada di Indonesia juga. Dari mana? Kasih aku kuenya Bu. Hamidah,